Qala muslim rahimahullah ta'ala wa ala wa nafahmi wa rafi darina amin. Amalun li ajri nasi syirkun tarkuhu lin nasi zaka huwa riya'u sabah lala. Beramal karena manusia itu syirik. Jadi kalau kita beramal karena manusia, sembahyang karena orang, puasa karena orang, zikir karena orang, namanya kita syirik. InsyaAllah. Dan meninggalkan amal karena manusia itu riya. Lagi sabah lala, masa bodoh. Lagi mau sembahyang sunat duha, enggak jadi. Mengapa ada orang malu? Itu riya sesungguhnya. Jadi kerjain aja udah. Ibadah aja, jangan peduli orang. Wa hadzal baitu, ini bait makhusun diambil min kalami Sayyidil Fudail. Dari kalam Sayyidil Fudail. Fa innahu, maka sungguh beliau qala, pernah berkata, tarkul amal min ajri nasi riya'un, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Wal amalu min ajri nasi syirkun, beramal karena manusia syirik. Wal ikhlasu, ikhlas itu adalah ayu afiyakallahu min huma, Allah selamatkan engkau dari keduanya. Jadi kita beramal jangan karena manusia, kita beramal, kita tinggalkan amal ya bukan karena manusia, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngaji ini karena Allah. Orang kalau ngaji karena Allah semangat. Enggak ngantuk, enggak. Enggak bercanda mulu, enggak main-main. Karena Allah. Orang kalau karena Allah tuh semangat. Kenapa? Allah cinta. Allah kasih dia nanti spirit. Allah kasih dia power. Allah kasih dia kecerdasan. Kenapa? Karena Allah yang kuasa. Jadi kamu ngaji jangan karena yang lain. Ngaji karena Allah. Nanti Allah kasih kamu power. Allah kasih kamu energi. Allah kasih kamu kecerdasan. Allah kasih kamu kesehatan. Kenapa? Yang punya Allah. Tapi kalau kamu kasih, kalau kamu ngaji karena yang lain, Allah cemburu. Kalau kamu kalau cemburu gimana kira-kira? Ngambek gak? Hah? Ngambek apa kagak? Ngambek. Ya, tapi kalau Allah mah kagak ngambek gitu. Mana Allah cemburu banget. Enggak suka Allah kayak begitu. Jadi enggak dikasih. Jadi kalau kamu kepengen hasilnya mumtaz, kaum laut lillahi ta'ala, billahi ta'ala, finlahi ta'ala, Allah ta'ala semua. Semangat tuh ngaji kamu bakalan. Yang ngaji bukan karena Allah, ngantuk, lemas, oh kan. Ya, lemas. Canda mulu. Oh, udah kita karena Allah tuh naik terus. Karena Allah, badan oh semangat. Pokoknya orang yang karena Allah hebat. Hebat. Insyaallah. Dari cara belajarnya orang ngelihat, masya Allah tuh orang bagus banget ya. Kalau bukan karena Allah, kedekas, kedekes, kedekas, kedekes. Iya. Iya. Sabah lala makhuzun diambil min kauli Umar radhiyallahu anhu, diambil dari perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inilah akrahu an ara ahadakum sabah lala. La fi amali dunia wa la fi amal akhiratin. Sesungguhnya aku benci bahwa aku melihat ada seorang di antara kamu sabah lala. Sabah lala ente. Sabah lala. Jangan sabah lala. Apa sabah lala? La fi amali dunia wa la fi amali akhiratin. Enggak pada amal dunia, enggak pada amal akhirat. Pengangguran.
Ngaji kagak, kerja kagak, ya Allah. Bini ada, anak banyak. Aduh, ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai begitu tuh. Ngaji biar benar. Lalu amalkan ilmu, akhlak yang mulia. Kagak bakalan susah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Enggak bakal susah. Cari ilmu yang banyak, lalu amalkan ilmu, akhlak mulia. Masya Allah. Latat luban indal muhayy mini manzila in kunta tatlubu indan nasi manzila. Janganlah engkau cari di sisi ya zat yang maha menguasai akan kedudukan, jika engkau masih menuntut di sisi manusia akan kedudukan. Jadi kalau kita masih mencari kedudukan di sisi manusia, jangan tuntut Allah. Jangan tuntut pangkat di sisi Allah. Kalau kita pengen punya derajat tinggi, derajat mulia, agung, Masya Allah. Jadi kiai besar. Belum habis ngomong, udah amin aja. Pengen jadi kiai besar, umpama. Tapi masih nuntut kedudukan di sisi manusia. Itu enggak jadi. Tarik lagi amin itu ya. Jadi kalau kepengen dapat kedudukan tinggi di sisi Allah, jauhin kedudukan-kedudukan di sisi manusia. Jauhin sejauh-jauhnya. Enggak kepengen ini, enggak kepengen itu. Hanya Allah yang kita cari. Yakin, insya Allah yakin bakal Allah kasihkan insya Allah pangkat yang tinggi. Ya, baru amin begitu ya. Hadzal baitu isyaratun ila ma rawahu Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini bait isyarat kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Yukalu dikatakan liman asyraka fi amalihi, kepada orang yang musyrik, syirik pada amalnya, khuz ajraka mimman amilta lahu, ambil ganjaran engkau daripada orang yang engkau beramal karenanya. Jadi kalau kita beramal na'udzubillah karena manusia, entar di akhirat amal ente ambil nama dia. Dan jadi kita nih kalau ada sekarang ini amal yang masih karena manusia, kita tobatin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang karena Allah Subhanahu wa taala semata, enggak ada yang lain. Kalau kamu ngaji karena Allah, ikhlas ngaji, ikhlas, insyaallah ilmunya manfaat, yakin insyaallah. Amin. Tapi kalau enggak ikhlas, berat. Orang ikhlas itu kelihatan. Ya, orang ikhlas itu kelihatan. Tiga. Orang ngelihat senang, yang ngerjain senang, ya. Hasilnya pun menyenangkan. Ikhlas. Yang ngelihat senang, itu orang dilihatnya manis saja. Masya Allah. Manis aja orang dilihat itu ya. Kayak es krim ya. Belum pernah makan es krim kan? Ya, orang ikhlas tuh begitu. Dilihatnya enak, dia lagi kerjain apa gitu. Ya, ngaji umpama. Dilihatnya tuh ngajinya enak, Masya Allah. Yang ngelihat enak, Masya Allah. Yang ngerjain pun enak. Hasilnya pun menyenangkan.
Senang gak ngaji? Senang. Iya. Iya. Senyum tuh. Senang gak ngaji? Orang yang ikhlas kelihatan. Makanya hati-hati depan ulama ngaji, jangan sampai aduh kebuka kebaca. Jadi usahakan senang, walaupun belum 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 senang umpama. Iya, minta sama Allah supaya dikasih ikhlas sama Allah. Dan harus apa? Harus bertenaga. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum sumbulana. Harus tenagain, minta sama Allah supaya ikhlas. Wa isyaratun, dan isyarat ila ma ruwiya an Ubadata, kepada apa yang diriwayatkan dari Ubadah, anna Allah azza wa jalla yaqulu, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, ana agnal agniyai ani syirkati, aku adalah paling kaya di antara orang kaya daripada kesyirikan, daripada syarikat. Ya, man amila li amalan fa asyraka ma'i ghairi, ya wada'tu nasibi lisyariki, siapa yang beramal karena aku, karena satu amalan, lalu ia bersyarikat ya, bersamaku akan yang lainnya, dia syirik. Ya, ya, aku tinggalkan bagianku untuk syarikatku. Ya, ambil aja buat ente lah. Ya. Artinya jangan sampai berbuat syirik. Ya. Ini Allah. Jadi Allah itu Allah paling kaya dari yang kaya. Dari ya Allah paling kaya dari yang kaya, dari kesyirikan. Kesyirikan ini kerjasama Allah enggak mau itu, enggak butuh Allah gitu kan. Allah enggak butuh. Jadi siapa yang beramal karenaku, karena ada satu benar-benar amal, lalu dia syirik bersamaku kepada yang lainnya, aku tinggalkan bagianku untuk syarikatku. Jadi sama dia aja lah. Allah marah banget nih kalau kita beramal bukan karena Allah. Qauluhu al-muhaimin ay syahidi alladzi syahida ala kulli nafsin bima kasabat. Katanya al-muhaimin artinya yang menyaksikan, yang ia bersaksi atas setiap jiwa dengan apa yang ia usahakan. Ya. Awil alimi, atau artinya juga yang mengetahui, allazi yang la yaghibu, enggak gaib an amalihi, dari amalnya syai'un, oleh sesuatu. Kadza zakarahu Syanwani, seperti inilah telah menyebutkan akannya oleh Syekh Syanwani, wa qalu manzilah bi sukunil ha, dengan sukun ha ai martabah. Ya. Ya. Martabatan wa misluhu lahu, ya, manzila manzilu, dan sepertinya baginya manzilu, ya, manzilu bila hain, dengan tanpa hak. Kama fi sahih, sebagaimana keterangan dalam kitab kamu sahah, Mukhtar sahah. Wallahu a'lam bishawab.